A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 48. Beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Ayat 41. Berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ayat 42. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab suci Taurat, tidakkah kamu mengerti? Ayat 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 46. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Ayat 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Ayat 48. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.